Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu membolehkan kampanye. Betul, betul bahwa regulasi membolehkan. Tapi bagaimana dengan etika? Nampaknya Pak Jokowi justru mendegradasi perannya sebagai negarawan, kembali menjadi politisi hanya gara-gara persoalan ada anaknya menjadi cawapres di situ. Ini problema utama, mendegradasikan dirinya dari seorang negarawan yang harusnya netral, menjadi perekat dari seluruh bangsa, lalu hanya condong kepada satu kelompok tertentu atau kekuatan tertentu. Secara hukum tidak melanggar, tetapi secara moral, secara etika melanggar. Dia tidak pantas, dia melanggar etika, tidak patut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.